Selamat datang kembali di Shizuka Corporation YouTube channel. Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kami akan membahas tentang modifikasi Toyota Prado yang baru saja selesai kita kerjakan. Toyota Prado kali ini milik Pak Agus, customer setia kami. Nah, modelnya memang sudah Prado model baru karena mobilnya juga mobil baru. Di sini modifikasi ringan seperti penggantian grill model TRD dan body kit Modelista. Nah, di sini velg standarnya tidak perlu kita ganti 19 inch karena Modelista sendiri adalah modifikator in-house dari Toyota. Jadi seperti ibaratnya mobil Mercy ada AMG, mobil BMW ada M Division, mobil Toyota ada Modelista atau TRD. Di sini yang kita gunakan itu Modelista. Nah, di sini bisa kita lihat add-on simple di bagian depan dan bagian belakang. Lalu exhaustnya kita rubah menjadi quad exhaust. Exhaustnya ini juga hanya variasi, jadi tidak mengeluarkan smoke di kedua kiri kanan outletnya. Lampunya tidak ada yang kita ganti karena memang standarnya sudah model baru. Jika Anda memiliki Prado tahun 2011 dan menginginkan facelift seperti ini, kami juga ada ready stock. Penggantiannya kap mesin, headlamp, grill, bumper depan, bumper belakang, panel bagasi belakang, dan body kit. Di sini kita lihat bagian-bagian chrome-nya, kita kasih stiker smoke, jadi ada efek seperti black chrome. Kalau kita cuma kasih warna matte black, kesannya agak-agak mati ya, kurang elegan di sini. Jadi dengan smoke stiker ini kesangaran dari mobil hitam ini keluar dan tidak terlalu kontras ya. Jadi masih ada kesan elegannya tapi agresifnya juga ada. Nah, desain TRD sendiri itu kan sudah seperti spindle grill ya, seperti Lexus-Lexus zaman sekarang. Jadi misi dalam Toyota family, NXS family lah. Tampilan dari tampak malam ya, lampu-lampunya di sini yang tidak ada yang kita rubah karena ini standar dari Toyotanya. Sorry, ada sedikit glare. Jadi sekali lagi, jika ada customer yang ingin facelift Prado-nya, sekarang kan harga mobil Prado tidak terlalu mahal, 2011 mungkin hanya sekitar 450 juta. Ingin tampilan baru, silakan hubungin kami. Sekian dan terima kasih untuk modifikasi kali ini. See you next time.